Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Nicholas Suryadwanto. Nah, di video kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari lintas Solo Balapan menuju stasiun Palur. Nah, ini saya mengupdatenya di malam hari dan di area JPL 114 Solo Jagres. Nah, perkembangannya seperti ini. Tuh di sananya sudah masif ya. Nanti saya cantumin lah apa saja yang sudah dipasang atau sudah dikerjakan di area sini. Soalnya saya lupa nggak bawa catatannya. Dan itu catatannya itu kok nggak salah tuh di HP sebelah, HP satunya. Nah, ini saya pakai HP saya yang Redmi. Untuk di sini ya kabel-kabelnya sudah terpasang. Nah ini. Itu di JPL-nya. Ini saya merekamnya menggunakan kamera depan karena tadi ya gara-gara nge-vlog. Biasa diganti lagi. Nah, ini ada kayak buat penambat gitu, buat biar tiangnya enggak jatuh, enggak miring gitu. Nah, ini sampai sana. Nah, ini di sinyal langsirnya apa tuh, wesel mana nih, wesel barat Solo Jagres. Nah, ini sinyal langsir. Nah, ini di sini seperti ini. Untuk di kabel-kabelnya, nah itu ada dipasangi katrol, nggak tahu buat apa. Nah, itu ada katrol juga di sana. Ke sana itu Solo Jagres, dan itu yang baru saja masuk stasiun Solo Jagres adalah KA282 Matarmaja dari Pasar Senen tujuan Malang. Nah, ini di mana nih? Baik, dekat perlintasannya dipasangin kayak rel bantu gitu, rel pengumat. Soalnya di sini kan baru saja digali, jadi kan bawahnya berlubang. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini baru saja digali nih. Apa lagi ya yang gabut kan? Saya coba ke sana nih. Kok area depo KRL Solo Jagres. Nah, ini dia lubang yang saya maksud yang baru saja digali tadi. Ini buat masukin kabel. Kan dulu kabelnya melintas di atas ini. Nah. Terus dimasukin. Dimasukin sana sini. Nah, sampai sana. Di sana juga iya, digali juga. Ini di JPL-nya. Nah, ini di bekas penggaliannya. Ini ada pipa-pipa besar. Gak tahu, kurang tahu fungsinya buat apa. Ini sudah dipasangin komplit lah kabelnya. Kurang tiang WCM 1 sih. Nah, yang di sana tuh yang WCM-nya belum ada. Yang di sebelah sana masih dicoba, coba saya nyebrang. Tapi kan saya di sana itu. Saya ke sini. Nah, ini tiang WCM yang untuk area situ masih di tengah rel. Nah, belum dipasang. Nih, ini di bawah ini sungai nih. Coba saya ke sana, ke area depo. Pengen lihat lah kayak apa sekarang. Terminal Peti Kemas Surakarta. Nah, ini untuk di area depo seperti ini, sudah terbentuk deponya. Itu.
yang buat tuh PT Adi Karya yang mengerjakan proyek ini. Nah, di sana tuh area deponya. Rangka atap dan rangka bangunannya sudah terbentuk. Mungkin tuh besok untuk berapa jalur ya? 1 2 3 4 5 5 jalur mungkin. Oh iya, saya coba update yang di sana tadi. Di sana mungkin belum maksimal. Nah, ini bekas penggaliannya di sini. Ini fitras sudah terpasang semua. Kabel-kabel udah, tinggal itu aja tiang WCM yang belum terpasang. Itu Pak Matan Maja belum diberangkatkan, masih lama lah. Ini pukul berapa nih? 12.20.11 berarti masih kisaran 2 menitan lagi lah diberangkatkan. Saya apalagi ya. Nah, itu mau diberangkatkan ke KA Matan Maja dari Solo Jebres. Nanti berhenti lagi kalau enggak salah di Sragen. Iya, Sragen berhenti, terus Sragen Ngawi. Magetan berhenti enggak ya? Lupa saya. Ini kabelnya, kabel listrik dan kabel teleponnya sudah ditinggikan nih. Oh, ini. Itu tiang listrik yang baru di sana. Rencananya ya akan ditinggikan segitu. Saya itu bentar lagi berangkatkan tuh KA 282 Matan Maja dari Solo Jebres tuh. Jadi dari Pasar Senen tujuan Malang diberangkatkan dari stasiun Solo Jebres. Nah, gitu. Coba kita tunggu saja lah. Kayak lama ya. Nah, tuh bentar lagi. Bentar lagi S35 dari CC201 terdengar. Lupa tadi seriesnya berapa, saya udah rekam. Nah, ini selokan juga nih, cuman dalam. Ini selokan. Kita di sana ada vessel X dan itu rangkaian kabel AA-nya sudah disesuaikan juga dengan vesselnya. Tadi bentuknya juga X. Kok lama ya diberangkatkan nih? Kabel apa nih? Kabel telepon nih. Itu udah diberangkatkan enggak sih? Enggak kelihatan saya. Lah, udah. Tapi enggak kedengeran S35-nya. Lah. Itulah, sekian dulu lah vlog saya kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dia. Nantikan video terbaru dari aku. Nah, ini lebih balap angin. Nah, ya beginilah situasi area JPL 114 Solo Jebres. Lumayan rame lah kalau malam.